Saya meminta seluruh caleg untuk turun ke masyarakat, ke konstituen mereka masing-masing, baik itu untuk caleg di BRI maupun di KSAPA. Dan tentunya mereka harus tahu proses pemenangan itu bagaimana, baik dikenal sampai kemudian disukai dan dipilih. Harus betul-betul intensif. Yang kedua, mereka harus bertandem antara caleg nasional maupun tingkat provinsi dan tingkat kabupaten supaya memaksimalkan peran suara di semua tingkatan. Kemudian yang ketiga juga memanfaatkan jaringan relawan penting sekali supaya makin masif mereka intinya harus banyak persentuhan masif. Kalau masalah pemenangan itu kan targetnya ya semaksimal mungkin, mumpung waktu masih panjang ya, masih ada 5-6 bulan. Saya minta kita semua bekerja keras, ya semua saya pun juga bekerja keras, semua caleg bekerja keras,